Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang pria yang membuka bancakan dari acara tahlilan. Diunggah akun Twitter @jawashitpost pada Jumat 25 Februari 2022. Diperlihatkan dalam video seorang pria yang membawa bancakan atau bingkisan dari sebuah acara tahlilan. Ia lalu membuka isi bancakan itu satu persatu. Menurutnya, isi dari bancakan pasti ada cemilan dan buku Yasin. Saat ia membuka tempat yang terbuat dari anyaman yang berisi lauk pauk di dalamnya, di bawahnya ia menemukan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan. Uang tersebut ditemukan tanpa dibungkus plastik ataupun amplop. Pria tersebut pun kegirangan mendapatkan uang tersebut. Lur, udah berkat lur. Ben aku nek bancaan entuk koyo ngene iki gedang. Iki mesti nek surat Yasin iki biasa kabeh oleh. Nasi kotak juga ada. Terus ada sego ngene iki lho. Iki kena dinggo meneh lur, nek omah diiseni segone dhewe. Lho. Iwake sak jaran yo. Lho. Enek duwike lur. Yo. 300.000 lumayan lur. Nggih nempur. Apa tadi? Lur.